Selamat datang di channel Brotak Hiu. Namaku Sucipto, ku kreator di sini dan akan kutunjukkan video gameplay tutorial dan membahas game kesukaan kalian. Bukan begitu Yanto? Bener banget. Aku nggak sabar pengen melihat apa yang udah tuan siapin. Oke oke. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai intronya. Dengan aku sendiri Sucipto, dan video kali ini aku akan bermain Stick War Legacy lagi ya. Jadi di video sebelumnya aku telah mencoba memakai bug atau glitch mendapatkan peti gratis, dan seperti yang bisa kalian lihat aku telah mengumpulkan 100 peti yang otomatis kita bisa mendapatkan spell gratis, skin gratis, dan juga permata gratis ya. Dan di video kali ini aku akan membuka 100 peti dan kira-kira dapat apa saja. Oke, sebelum itu aku mau lihat di sini aku punya beberapa spell ya. Oke, ini sepitan emas belum punya aku. Lalu di sini juga Kai Rider belum punya dan juga Griffon Agung juga belum punya ya. Lalu untuk skin ini miner, aku punya spell farmnya ya. Lalu Sword War, Archidon, Spirton, Magikill, dan Giant. Ada juga aku belum punya skin patung ya. Oke, itu saja. Dan langsung saja kita gacha 100 peti. Kira-kira apakah bisa melengkapkan semua skin dan dapat berapa permata ya. Jadi langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Hasil dari mencoba bug atau glitch unlimited, termasuk unlimited ya. Ya, jadi kalau kalian penasaran tinggal cek video sebelumnya atau kupin aja kali ya. Ya, linknya kupin di komen kalau aku inget ya. Oke, langsung saja kita buka peti pertama. Peti pertama dapat permata, spell, skin sudah punya, buka lagi. Bisa didapetin nggak sih? Gak bisa dicepetin ya. Nice, dapat banyak permata dan juga skin yang udah punya. Spell, skinnya yang udah punya lagi. Gak apa-apa, yang penting aku di sini ngincer permatanya ya. Permata, spell, permata lagi. Spell, permata, spell lagi. Oke, mending mungkin aku cepetin aja kali ya. Permata, spell. Nice, akhirnya dapat spell ini ya. Spearton emas. Apakah ini petanda? Spell, permata. Spell, permata. Skin. Dap. Spell. Skin lagi. Ayo dong, dapat skin yang belum kupunya. Permata, skin, udah dapat ya. Nice, dapat skin giant ya, tengkorak atau bone. Dapat baru ya. Tapi chestnya berarti kecil. Tuh dapat skin yang baru. Oke, ini mungkin yang berarti yang ada nyala-nyalanya tuh udah itu baru ya. Tapi ini karena aku seinget aku dulu aku beli pakai permata ya, makanya dituker. Dan ini juga aku berarti baru pertama kali dapat ini pasukan elit spellnya. Lanjut lagi. Udah makin wangi ya. Spell, permata, spell. Spell, spell, permata, spell. Spell, permata. Lagi. Suaranya beda. Nice. Permata, skin, skin. Tuh, didapat baru lagi nih. Skin Savage ya. Giant Savage. Di Stick War 3 juga aku punya itu. Dan akhirnya di Legacy juga punya spell. Oh, bisa langsung spam ya. Suaranya beda.
atau perasaanku aja. Nice, dapat skin Magikill S ya, permata dan juga spell. Oke, 80 baru buka 20 spell permata. Permata spell. Permata spell. Nice, dapat skin Magikill bukan Fem, Magma. Oke, sudah punya ya permata dan juga spell. Permata spell. Permata lagi. Skin spell. Skin spell. Skin, wih, dapat skin itu ya, minor S ya, di war 3 juga aku punya itu ya, skin stasnya. Wih, ini aku baru ya, pokoknya yang ada sinar-sinarnya baru didapat di sepeti, tapi aku ini udah dapat kalau nggak salah dari campaign ya, Archidon S, atau aku beli sendiri. Spell. Skin spell. Waduh, angka bagus tuh. Spell. Spell lagi. Spell permata, spell. Skin permata, spell permata lagi. Spell permata. Spell permata. Bapak kita panen spell ya, biar nanti bisa aku spam pas main. Di misi mingguannya pakai spell nggak ya? Atau jangan? Tapi kan aku mau ini aja, mau main di insane skin udah punya ya. Oh ya, aku juga nanti bakalan bikin konten rating skin ya. Spell permata. Oke, udah punya ya. Spell. Spell permata, spell skin. Ayo dong, skin yang baru dong. Permata, spell. Permata, spell, skin. Spell, skin, permata. Spell. Nice, alhamdulillah. Dapat skin Sword War Magma ya. Ya kan namanya Magma. Skin, spell, permata. Skin permata spell. Oke, udah punya. Oke, baru setengah ya, setengah perjalanan. Oh, itu aku belum dapat ya, tapi udah punya. Maksudnya gimana tuh? Baru ya, baru didapat di peti, tapi aku udah punya itu. Oke, buka selanjutnya. Oh, lama juga ya, spell permata. Udah spam aja lah. Spell. Dapat baru lagi skin minor magma ya. Andai di Sick War 3 dapetin skinnya segampang buka peti di sini. Itu buka peti di Sick War 3 cuman dapetnya skin, bukan skin ya. Wih,
gacor, dapat dua baru ya, yaitu Magi KOS tapi aku udah punya, dan juga Spirton S. Yowi, keren. Udah punya. Nah, kayaknya skin semuanya di high collecting dah. Apakah teoriku benar? Berarti sebelumnya salah aku ya. Enggak ah. Atau skin yang rarity-nya langka kali ya di high collecting. Kalau skin oh iya ya. Sudahlah, enggak apa-apa lah, yang penting udah dapat permata spell. Nah, dapat lagi ya skin Sword Warbon. Spell Merrick skin. Merrick di sini dari spell ya. Enggak bisa dilatih. Skin lagi. Skin spell permata. Permata spell. Terus sulit aja. Skin spell permata. Nice, dapat skin Spirton Bone ya. Spell skin. Oke, seperempat. Ih. Sudah dapat spell baru, spell petir. Spell petir langka kah? Permata spell. Permata spell. Skin. Spell. Spell skin. Permata. Oke, ini baru ya, seperempat. Spell skin. Nice, dapat skin Magikyu Farm ya. Apakah dia merah? Spell skin. Permata. Oh, aku belum dapat ternyata ya. Skin Sword Ward S. Spell skin. Permata. Spell skin. Skin spell. Spell permata. Wih, nice, dapat lagi skin Spirton Savage ya. Spell permata. Spell permata. Oke, 15 lagi. Lama juga ya. Spell permata. Ini dapat zombie. Spell zombie terus. Spell permata. Oke, lain itu belum dapat aku. Skin permata spell. 3 kata lucu. Spell permata skin. Permata spell skin. Baru dong Archidon Lava atau Magma sih nama aslinya. Fisik War 3 aku udah punya ya skinnya ya. Jadi inget Archidon spam pakai panah api. Spell permata. Oke, sisa 8 lagi, gak kerasa. Skin spell permata. Angka 7, apakah angka keberuntungan spell permata?
Oke, kita lihat permata spell. Oh, enggak ya. Ya langsung aja lah. Permata spell skin udah punya. Ya, yeah, 3 lagi. Akhirnya kita dapat spell Griffon Agung. Yeay, apakah ini tanda-tanda bisa mendapatkan? Oh, enggak ya. Nah, 2, 1 lagi ya. Tapi enggak apa-apa kalau misalnya aku kekurangan permata atau spell, tinggal pakai buff lagi ya glitch-nya ya. Permata. Oh, ini udah dapat dan menutup. Wih, jadi dengan membuka 100 peti, kira-kira aku mendapatkan berapa permata tuh? Nanti ku hitung ya. Dan untuk skin banyak lah ya. Isinya miner. Dan walaupun apa masih bolong, masih ada yang belum ku beli, tinggal nanti ku beli aja. Nah, ini sisa satu ya untuk spot ward. Aduh, masih banyak dong. Kira-kira bisa nggak ya kalau aku review semua? Ternyata masih kurang dong. Sperton sisa 1. Magiga sisa 1. Giant masih banyak ya. Yaudahlah, nanti ku tabung-tabung lagi. Nanti ku grinding lagi. Sama patung juga ya. Yaudah, tapi nanti aja. Karena aku, oh ya, aku mau lihat. Wih, langsung lah. Zombinya yang paling banyak ya. Oke, mungkin di next video aku bakalan langsung main kayak misi tingkat mingguan aja kali ya. Atau ini dah, aku ini aja. Kan ada beberapa skin ya, sisa satu nih. Contohnya Sword Ward ya. Nanti aku bikinin ratingnya ya, Sword Ward berarti Archidon masih banyak yang ini, berarti ya Spiriton juga ya sisa satu, sama Magikyu ya yang bisa aku bikinin video ratingnya. Jadi kalau mungkin kalau kalian suka diantara ngeratingin 3 unit ini dulu, nanti aku lanjut ke unit lainnya ya, yang dimana aku harus grinding dulu. Tapi nggak apa-apa karena memakai bug jadi makin mudah ya. Oke, baiklah, mungkin skip dulu videoku kali ini, tinggal kosong aja ya. Pokoknya di next video aku bakal bikin video rating itu dulu ya. Oke, closing. Baiklah, mungkin segini dulu videoku kali ini, dan terima kasih karena sudah mau menonton video ini sampai habis. Jadi bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Atau kalian punya kritik dan saran game? Ya silakan tulis di kolom komentar saja ya. Jika kalian menyukai video ini, silakan like dan share ke teman-teman kalian agar videoku dapat dilirik oleh algoritma YouTube. Dan kalau kalian mau bantu lebih, kalian bisa subscribe atau gabung ke channelku agar semakin lebih berkembang. Jangan lupa juga untuk bergabung ke grup komunitas WA My Singing Monster Indonesia untuk mengobrol seputar My Singing Monster bersama para pemain, sepuh, bahkan YouTuber My Singing Monster. Baiklah, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dan aku Sucipto, pamit undur diri. Dadah!